السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Qawla fi kitabihil karim. Ya amanu. alaikumus min La'allakum tattaqun. Hadirin wal hadirat. Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa Pada kesempatan yang sangat mulia ini. Di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat Allah ini. Kita diberikan nikmat sehat. Iman. Sehingga kita bisa berpuasa di bulan Ramadan ini, kita bisa kembali merasakan nikmatnya berpuasa dan beribadah di bulan yang penuh rahmat dan penuh berkah ini. Insya Allah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas tentang keutamaan di bulan Ramadan. Tentu, makna dari puasa di bulan Ramadan itu bukan hanya kita berpuasa saja dengan menahan lapar dan haus. Tapi hakikat atau makna berpuasa ini sangat utama. Karena bulan Ramadan ini disiapkan oleh Allah bagi hambanya. Supaya dia menjadi hamba yang bertakwa. Tentu dengan puasa yang dengan keimanan puasa yang untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man soma ramadanan imanan wa ihtisaban lahu ma siapa yang berpuasa dengan keimanan dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu keutamaan di bulan Ramadan pula di situ ada malam kemuliaan yaitu malam yang lebih baik daripada seribu bulan, malam Lailatul Qadar, yaitu Lailatul Khairum min Alfis Syahrin. Masya Allah, bayangkan ketika kita mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan, bulan penuh tarbiyah, bulan yang mendidik kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka sangat sia-sia bagi kita kalau kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan banyak beribadah banyak bertilawah dan juga banyak membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, karena di bulan Ramadan penuh mulia ini, masya Allah, ladang pahala bagi kita semua, yaitu salah satunya kita menyediakan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka akan mendapatkan pahala yang luar biasa, mendapatkan pahala seperti orang yang berbuka tadi, tanpa mengurangi pahala mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita seorang muslimah harus tahu ilmu bagaimana kita di bulan Ramadan ini jangan sampai menyia-nyiakan jangan hanya memakai dalil naumus imun ibadatun tidurnya orang puasa itu adalah ibadah kalau tidurnya adalah ibadah bagaimana dengan ibadahnya maka itu kita harus melawan hawa nafsu kita melawan rasa kantuk kita karena puasa kelak akan menjadi syafaat bagi kita begitupun juga Al-Qur'an Keutamaan-keutamaan lain di bulan Ramadan Masya Allah fa inna sahuri baruka. Yaitu bersahurlah Dalam sahur itu ada keberkahan Kita disunahkan Untuk makan sahur Di kapan waktunya yaitu di Sepertiga malam sulu sulail al akhirah Setelah itu membaca banyak beristighfar Karena waktu sepertiga malam itu Allah langsung turun Ilah sama itu ke langit dunia Masya Allah Dengan memberkahi Menjawab doa-doa orang yang meminta dan mengampuni doa-doa orang yang bangun di sepertiga malam itu luar biasa. Masya Allah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama fastabikul khairat yaitu memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi bulan Ramadan hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tapi kita mendapatkan makna hakikat puasa yang sebenarnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yaitu la'allakum tattaqun menjadi hamba yang bertakwa yang takut kepada Allah yang melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita hidayah Allah selalu memudahkan urusan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf nasrun minallahi fatun karim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.